Guys, sebelum nonton video ini, silakan kalian subscribe channel kita. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Cek juga video lama kita. Banyak hal menarik di sana. Hidupkan auto captionnya untuk terjemahan bahasa Indonesia ya. Terima kasih. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Hari ini kita lagi ada di acara perayaan tahunan, guys. Acara Maslinesa. Lihat, Aminah ada juga istri saya, dan kita barusan sudah jalan-jalan sekitaran sini. Kalau misalkan kalian penasaran keseruannya bagaimana acara ini, nanti akan saya kasih tahu, dan juga silahkan kalian stay tune terus channel kita, dan juga tentunya subscribe. Ini seperti biasa guys, banyak mainan anak-anak di sini. Karena ini adalah perayaan menyambut musim panas ya. Jadi di negara-negara Slavik itu seperti ini biasanya guys. Dan mereka ada acara seperti ini itu diadakannya per tahun. Ada biang lala juga. Nah ini Aminah mau naik mobil-mobilan katanya guys. Nah yang ini katanya maunya nih jadinya Aminah. Banyak guys orang-orang tuh. Ayo Aminah, ayo naik Sejis. Назад, право, лево. 5 минут. Be careful. This How many minutes? 5 minutes or 6 miles? Don't go far because we will not able to come back already. You finish. Guys, sudah guys. Jadi sekitar 5 menit aja barusan katanya. Dan kita mau jalan-jalan ke depan sini juga. Nah, ini nih. Ayo sini Aminah lihat. Ayo. Ah, tuh. Dan juga sekarang itu masih sore hari di sini guys, belum buka puasa. Sekarang jam 4 lewat 11 menit. Dan sekitaran sini itu wangi roti guys, karena memang di sana ada toko roti. Do you smell bread? Masih pilek guys katanya, dan saya juga suara masih kayak begini. Ya alhamdulillah sih hari ini nggak terlalu dingin juga, karena memang sekarang itu 12 derajat Celcius. Di sini juga banyak yang jual kerajinan tangan seperti itu guys, dari kayu. Nah banyak boneka-boneka seperti ini. Banyak pokoknya orang di sini guys, mereka buat kerajinan-kerajinan tangan. Yes, handmade. Thank you.
banyak yang ini dari lilin. Ini dari kayu, guys. Mungkin ini dari kayu dari Jepara, guys. Kocik, Amina. Pajam damai. Oke. Jadi kita mau beli minuman katanya untuk Amina. Saya masih ada 3 jam lagi, guys, untuk buka puasa hari ini. Jadi agak sedikit engap juga kalau misalkan pakai baju seperti ini, pakai baju tebal seperti ini, terus udaranya sangat bisa dibilang adem seperti ini, dan juga pewangian kue di sini, makanya agak sedikit gimana gitu. Where should we buy? Yes. Ini kerajinannya, guys. Rame pokoknya, guys, di sini. Kalau misalkan mau peralihan dari musim dingin ke musim hangat, banyak perayaan di sini, guys. Ayo, come on. Yo, jalan. Banyak, guys. Nih, ada cutting board tuh, tatakan. Banyak souvenir-souvenir kayak gitu deh pokoknya di sini. Ini topi babushka nih. Mau beli apa ini, Aminah? Minum, Aminah. Di sini kalau misalkan ada perayaan seperti ini, mereka jual minuman juga, guys. Dan mereka jual madu di sini tuh. Foto dulu ini, sini, guys. Bola, guys.
Hai guys, mohon maaf ini jadi pas di akhir video ini saya dan ibu saya itu lagi video call, jadi makanya kita nggak sempat bikin video closing. Dan juga kita bisa lihat di sini banyak banget orang dan Aminah juga lapar, makanya beli roti. Ya agak sedikit rewel mungkin ya, karena memang dia baru bangun tidur. Yang mungkin sekian aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa kalian stay tune terus di channel kita. Silahkan dukung kita dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai.